Oke teman-teman, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming atau Bang Uzek teman-teman ya. Oke, bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan 1000 subscriber pertama teman-teman ya. Oke, terus langsung aja kita nyaksikan videonya. Enjoy to video. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Uzeming akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Oke, jadi kali ini Uzeming akan membuat portal lagi yang berhubungan dengan karakter-karakter di film Agent Ali teman-temannya. Jadi aku sudah beberapa lama tidak buat karakter dari film Agent Ali teman-temannya. Dan kali ini kita mendapat requestan, yaitu di sini Uzeming disuruh untuk membuat portal yang namanya adalah Agent Leon teman-teman. Oke, jadi siapa sih Agent Leon ini? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi Agent Leon adalah salah satu senior di mata teman-temannya. Aku nggak tahu nama Ultras apakah Matras kah gitu ya, pokoknya di teras kok nggak salah teman-teman ya, mata bagian teras gitu ya kan. Dan dia memiliki katanya sih kekuatan atau pandai dalam mengatur strategi teman-teman ya. Dan Agent Leon ini dia kelihatan seperti sudah tua teman-temannya, karena dia itu adalah agent senior teman-teman. Dan biasa dia menggunakan senjata yaitu berupa tembakan teman-teman, dan mempunyai kostum warna kuning teman-teman ya, dan memakai sebuah kacamata teman-teman. Oke teman-teman, jadi penjelasan tentang Agent Leon hanya segitu teman-temannya. Jika kalian ingin tahu siapakah Agent Leon ini, silahkan kalian bisa browsing sendiri di YouTube teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal Agent Leon, salah satu karakter di film Agent Ali bersama Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita turun dulu dari untanya ya. Jadi Uzeming di sini mempunyai bahan utama dan bahan tambahan untuk membuat portal ya. Di sini ada obsidian dan flint and steel sebagai bahan utama ya. Dan bahan tambahnya ini aku punya yellow wall dan juga blue wall teman-teman ya. Oke, setelah itu Uzeming akan buat portalnya di bagian sini teman-teman ya. Kita akan buat dengan ukuran 4x5 teman-teman. 2 3 4. Oke, dan sini 2 3 4 5. Oke, dan kita tutup. Dan setelah ini kita akan taruh blue wall-nya di bagian pojok-pojok ya. Dan yellow wall di bagian tengah. Oke, dan di belakang kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Kita tutup lagi menggunakan yellow wall ya. Aduh, salah. Oke, dan kita akan nyalakan fenestel ya. 1, 2, dan 3 teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah dia portal Agent Leon, salah satu karakter di film Agent Ali teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki portalnya, jadi ingatkan untuk video ini hanya bonus semata dan tidak untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hoax teman-temannya. Tapi di sini Uzeming ingatkan bahwa video ini mengandung add-on, mod, dan juga maps yang ada di Minecraft teman-temannya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Agent Leon bersama Uzeming teman-teman. Oke, 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Agent Leon teman-teman ya. Kita di mana ini teman-teman? Oke, kita sampai. Wah, apa teman-teman ya? Untung kita di mode kreatif ya. Kalau di mode survival kita tentu mati teman-teman, atau kita terbakar ya. Jadi ini portalnya tuh tergantung ya. Oke, dan kita mendapatkan apa nih? Fire chairs. Apa ini? Enggak tahu apa ini, dan ada dua flint steel teman-teman ya. Kayak kita ini kita buangin aja, kita nggak butuh teman-teman ya, karena kita ini di mode kreatif ya.
Oke, dan kita akan mencari keberadaannya Agent Leon, teman-teman ya. Di mana ini, teman-teman? Oke, kita baru sampai, kita ngelihat di sana ada sebuah rumah, ya, teman-teman ya. Oke, kalau firasatku sih di sana ada keberadaan si Agent Leon, teman-teman ya. Oke, kita akan coba ke sana ya. Oke, teman-teman. Kita akan coba mencari si Agent Leon ya di sini ya. Oke. Oke, kita nggak usah terbang, teman-teman ya. Kalau terbang itu kayak apa ya? Kayak nggak seru kelihatannya. Oke, di sana ada domba dan babi, teman-teman ya. Wow, ini rumahnya, teman-teman. Agak lumayan minimalis tapi bagus ya. Oke, kita akan coba mencari Agent Leon atau mencari modnya, teman-teman ya. Untuk bisa digunakan. Oh, itu dia, teman-teman. Entar ada sebuah cheese, kita lihat dulu. Wow. Tapi tidak ada spawn Agent Leon, teman-teman. Oke, food dan ini. Oke, armor. Oke, nggak ada ya di sini. Coba kita cari. Oh, ini dia, teman-teman ya. Wow. Di ini dia pakai kacamata dan kostumnya warna kuning dan ini kayak ada dasi, teman-teman ya. Dasi warna putih dan agak kuning kuning apa namanya? Kuning putih gitu ya. Wow. Oke. Dan rambutnya agak kayak abu-abu. Oke, dan dia ngapain sih itu, teman-teman? Oke, teman-teman, karena kita sudah ngeliat dia, kita akan coba untuk review mapnya dulu ya. Di sini ada tempat kayak untuk duduk-duduk gitu, teman-teman ya. Oke, tempat santai. Dan sini ada kolam yang kecil. Kolam kayak kolam anak-anak, teman-teman. Ujim nggak bisa juga berenang di sini. Ada airnya kan dia? Ada airnya, teman-teman, tapi kecil banget, rendah banget loh. Oke, kita akan coba menelusurin rumahnya ya. Oke, dan di sini ada kayak perpustakaan, teman-teman ya, tempat belajar mungkin ini kan. Dan di sini dapur, teman-teman, dapur. Oke, aku dari bentuknya aja terlihat ini dapur ya. Wah, ada cheese di sini, coba kita lihat. Oke, kosong, nggak ada isinya. Oke, dan di sini garasi, teman-teman ya. Oke, kita naik ke atas. Apa yang kita temukan di sini ya? Wah, ada kepala skeleton dan kepala zombie, teman-teman ya. Wow, seram juga ya. Oke, ada dua ruangan di sini ya. Coba ini apa nih? Oke, ada kamar tidur, ada apa nih? Enchantable ya, dan ini kayak meja gitu ya. Dan ini ada sebuah cheese. Oke, ternyata ada spawn, teman-teman. Apa nih? Spawn Agent Leon. Oke, kita langsung dapat, teman-teman ya. Oke, kita langsung keluar akan coba menggunakan add-on Agent Leon ini, teman-teman ya. Coba lihat di sini ada lagi. Oke. Nggak ada. Nggak ada. Oke, teman-teman, kita akan coba menggunakan spawn Agent Leon, teman-teman ya. Kita akan spawn dia di sini aja, teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, jadi ini dia Agent Leon ya. Penampakan Agent Leon yang kita lihat, teman-teman ya, di versi Minecraft ya. Oke, dan Uzeme akan coba dia lawan pillager ya. Pillager Enderman dan juga Ravenger. Oke, jadi ini umumnya kita selalu pakai tiga monster ini ya, teman-teman ya. Kayaknya mulai sore ya. Coba kita ganti timenya dulu. Time jadi day. Oke. Dan kita akan coba pasang pillager di sini. Oke, dan kita pasang Agent Leon di sini. Oke. Oke, dia nyerang, ternyata nyerang pillager juga, teman-teman ya. Oke, sekali pukul aja pillager mati, teman-teman. 3. Oke, dia menang melawan pillager. Step kedua kita akan coba dia melawan Enderman. Oke, ada 3 Enderman tas spawn sini. 1 2 Oke, 1 mati. 2 3. Wow. 3 Enderman langsung dibasminya, teman-teman ya.
Kuat banget Agent Leon ini teman-temannya. Oke, dan kita akan coba Rapenger ya. Rapenger bagaimana kekuatan si Agent Leon melawan Rapenger ya. Oke. 1 2 3 4. Jadi 4 kali hit aja mati teman-teman Rapenger ya. 1 2 3 4 teman-teman. Wow, kuat banget ya. Coba kita pasang langsung 3 Rapenger ya di sini ya. 1 2 3. Oke, kita lihat teman-teman. 4 dong. Kita lihat dikeroyokin Agent Leon apakah dia menang atau tidak. Oh, ih, mati Agent Leon-nya teman-teman. Oke, kita spawn lagi. Oke. Oke, dibantu Agent Leon yang lain teman-teman. Oke, satu lagi. Oke, ternyata menang teman-teman Agent Leon ya. Kuat banget dia teman-teman. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal Agent Leon, salah satu karakter film di Agent Ali teman-teman, selesai ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah nge-review rumah dari Agent Leon ini ya, dan kita berhasil menemukan spawnnya dan kita bertemu dengan dia teman-teman ya, dan dia itu sangat kuat teman-teman ya. Walaupun di film Agent Ali katanya dia adalah agent beban teman-teman, nah, tapi aku nggak tahu. Jika kalian tahu tentang si Agent Leon ini, silahkan komen di video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk cara membuat portal Agent Leon selesai ya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe-nya, dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya ya. Bagi kalian yang beruntung, aku akan buatkan portalnya teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di next video JCU Zeming, dan juga Agent Leon mengucapkan see you and goodbye.